Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa kana sayyidi abul hasani asyadziriyu rahimahullahu ta'ala yaqul, dan adalah tuanku Abul Hasan Asyadzili rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, la yataraqqa, tidaklah dapat naik muridun, oleh seorang murid qad, sama sekali enggak dapat naik pangkatnya, derajatnya, kedudukannya, illa, kecuali an shahhat lahu mahabbatul haqqi ta'ala, kecuali bahwa sah baginya cinta kepada Allah yang maha hak. Jadi kalau cintanya sudah benar kepada Allah ta'ala yang maha hak, baru akan naik maqam. Kita bisa bercermin, kira-kira kita cinta kita sama Allah udah benar apa belum? Kita bisa cermin, kita lihat, kita cinta kita sama Allah udah benar apa belum? Pasti kita semua pengen naik derajat pangkatnya. Wala yuhibbuhul haqqu ta'ala, dan Allah ta'ala tidak mencintai ia seorang hamba, hatta yabghudad dunya wa ahlaha, sehingga dia mencintai dunia dan ahli dunia, sehingga dia benci kepada dunia dan ahli dunia. Jadi benci bukan sama dunia aja, penggemar-penggemar dunia benci juga. Jadi bukan sama orang, bukan sama dunianya aja, sama pemburu dunia benci juga. Ya, jadi jangan dekat-dekat sama orang yang pemburu dunia. Jauhin, sejauh-jauhnya. Wa yas'ada fi na'imi daraini, dan dia zuhud pada kenikmatan dua negeri, dunia dan akhirat. Kalau dunia ketahuan, kalau akhirat gimana tuh? Ibadah bukan karena pengen masuk surga, ibadah bukan karena takut neraka, begitu. Jadi ibadahnya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan berkata pula ia Abu Hasan Al-Zazili, kullu muridin ahabba dunya, setiap murid yang mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah ta'ala yang maha hak, yakrahu, akan benci kepadanya, ala hasabi ma'abbatiha la'u kasratan wa qillatan, atas sekira cintanya baginya, ya, cintanya kepada dunia bagi orang tersebut kasratan wa qillatan, banyak dan dikitnya. Jadi bencinya Allah kepada hamba bergantung cintanya dia kepada dunia. Semakin banyak dia cinta kepada dunia, semakin benci Allah kepadanya. Ini ya poin-poin
kalau kita ingin meraih cinta Allah. Poin-poin kalau kita kepingin ditaikin derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu, maka wajib alal muridi, atas seorang murid, ayar mi'ya dunia, bahwa dia melemparkan dunia, min yadihi, dari tangannya, wa min qalbihi, dan dari hatinya. Jadi bukan hatinya doang, tangannya juga. Awala dukhulihi fit tariqi, awal masuknya dalam tariqah. Awal masuknya dalam tariqah, dia buang tuh dunia, baik di tangannya maupun di hatinya. Harta apa dunia? Belum tentu. Kalau kita gunakan harta buat bantu orang, jadi akhirat. Maka yang di tangan kita jadiin akhirat. Buat sedekah, orang lagi bangun pesantren, bantuin bangun masjid, bantuin bangun musala, bantuin. Orang butuh bantuan, bantuin. Wa mata talaqqana ala syaikhin, dan kapan-kapan dia menerima talqin, ya, secara lisan, ala syaikhin, atas seorang syekh, ya, dari seorang syekh. Au akhaza alaihil ahda, atau ia mengambil atas syekh, ya, atas seorang syekh, al ahda, akan janji. Jadi kalau kita masuk tariqah tuh begitu, nanti kita ditalkin dulu. Wa huwa yamilu, sedangkan dia masih cenderung ila dunia, kepada dunia. Masuk tariqah tapi masih demen sama dunia. Fala budda, maka enggak boleh enggak, ayat ji'a, bahwa dia akan kembali, min haisu, dari sekira ja'a, dia datang dulu. Artinya dia enggak dapat apa-apa. Masuk tariqah tapi enggak ada hasilnya tariqah. Kok bertariqah begitu? Katanya bertariqah tapi serakah banget sama dunia. Berarti ada yang salah. Bukan ilmunya yang salah, bukan, orang yang salah. Wa tarfuduhu tariqu, dan tariqah meninggalkan dia. Jadi bukan ilmunya yang salah, tapi personnya yang salah, orang yang salah. Sekarang kan banyak orang bertariqah tapi jauh daripada hasil-hasil orang bertariqah. Kok bertariqah begitu? Kok bertariqah begini? Kenapa? Karena masih ada dunia di tangan dan di hatinya. Fa inna aqalla asasin yadauhu al-muridu fi tariqi az-zuhdu fi dunya, maka sesungguhnya paling sedikit dasar, pondasi yang diletakkan oleh seorang murid dalam tariqah adalah zuhud terhadap dunia. Itu dasarnya banget tuh, zuhud sama dunia yang paling pokok. Faman lam yazhad fi dunya, maka siapa saja yang belum zuhud terhadap dunia, lam la yasihu lahu bina'u syai'in fil akhirati, maka tidak sah baginya membangun sesuatu di akhirat. Masih serakah sama dunia, ya, belum bisa.
Tapi yang jahatnya adalah ketika dia meraih dunia, memegang dunia pakai dalil-dalil akhirat. Ini yang jahat. Jahat banget. Kenapa kok jahat? Saya katakan jahat banget karena akan memberikan pengaruh kepada orang-orang awam yang kagak ngerti. Akan menarik orang-orang awam yang kagak ngerti. Jahat. Dia gunakan hadis, dia gunakan Al-Quran untuk meraih dunia. Padahal bertorikoh. Ya, jadi hati-hati ya. Saya juga bertorikoh. Ya. Jadi hati-hati kalau kita kepengen bertorikoh. Jangan sampai kita bertorikoh tapi dunia kita masih cinta. Apalagi tadi, ya, dijadikan Al-Quran, dijadikan hadis sebagai alat untuk meraih dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa kana sayyidi, dan adalah tuanku Abdul Qadir Al-Jili rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, man aradal akhirata, siapa saja yang mengingini akhirat, fa'alaihi bizuhdi fid dunya, maka wajib atasnya zuhud dengan dunia. Ini wajib tuh kita zuhud terhadap dunia kalau pengen meraih akhirat. Wa man aradallaha ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirati, dan siapa yang ingin Allah ta'ala maka wajib atasnya zuhud terhadap akhirat. Dia pengen meraih cintanya Allah, maka dia mesti zuhud terhadap akhirat. Bagaimana zuhud terhadap akhirat? Dia ibadah bukan karena pengen masuk surga. Dia ibadah bukan karena takut neraka. Dia ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma dama fi qalbil abdi syahwatun, dan semasa di dalam hati ada syahwat, min syahwati dunia, dari berbagai syahwat-syahwat dunia, keinginan-keinginan dunia, au lazzatun, atau ada kelezatan, min lazzatiha, daripada kelezatan-kelezatan dunia, min makulin, daripada yang dimakan, ya, yang dimakan makanan, au malbusin, atau yang dipakai pakaian, au mankuin, atau yang dinikahkan, ya, berarti apa, bini ya, nikah, itu jangan sampai tuh makanan, ya, cari makanan, kita makan sono yuk, makan sini ya. Atau pakaian, ya, pakaian pengen yang hebat, bagus, kelihatan keren, ya, kelihatan keren, akhirnya itu dunia tuh, kelezatan dunia. Atau mankuhin, yang dinikahi, itu perempuan, istri kita, ya. Jangan sampai kita, ya, membuat lupa, ya, istri kita membuat lupa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tuh? Yang dinikahkan berarti apa? Berhubungan ya. Jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah. Berhubungan badan, jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah.
asal aja, asal tercurahkan aja udah. Karena ada tuh pengen pakai ini apa, minum ini minum itu biar kuat. Itu bisa lupa. Itu termasuk dunia. Apalagi mau nambah. Boleh sih nambah, tapi jangan sampai. Kelewatan. Terima aja apa yang udah dihadiahkan, apa yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melebihi kapasitas. Wilayatin atau kekuasaan. Dunia pengen punya kekuasaan. Auriyasatin atau kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Dunia sekalipun pemimpin yang baik. Jadi pemimpin musola kan baik tuh. Pemimpin masjid kan baik. Tapi dia pengen banget pengen jadi orang yang terdepan. Dunia juga tuh. Awalnya akhirat tapi jadi dunia. Jangan begitu. Kecuali orang amanatin nama kita, enggak ada lagi yang lain, insyaallah itu akhirat. Au tadqiqin atau teliti fi fannin min fununil ilmi, pada macam daripada macam-macam ilmu. Az-zahidi, yang dapat menjauhkan. Anil fardi, daripada fardu. Contoh kariwayatil hadisil ana, seperti riwayat hadis sekarang. Jadi di zaman beliau sangat ramai meriwayatkan hadis, ya, hebat, bagus, seperti itu. Itu bisa dunia juga kan, hebat, kan cakep, bagus. Tapi kalau itu tujuannya, sehingga ya lupa kepada Allah, itu enggak boleh. Wa qira'atil Qur'ani bil qira'ati sab'i, dan membaca Al-Qur'an dengan qiraat-qiraat yang tujuh. Semangatnya pengen bisa baca Qur'an dengan qiraat yang tujuh, tapi sampai melupakan Allah, itu juga dunia. Kan cakep tuh baca Quran dengan qiraat tujuh, dia ngerti semua tuh, tetap masuk dunia. Masya Allah. Wakan nahwi, dan seperti nahu, kita bangga menahu sampai melupakan Allah, dunia. Tapi bukan berarti udah enggak usah belajar nahwu, bukan begitu pengertiannya. Mestiin diri kita untuk pinter. Nih. Jangan sampai enggak pinter. Belajar semua. Wal fikhi, dan fikih. Belajar fikih terus sampai melupakan Allah, dunia. Wal fasohati, dan kefasihan. Belajar balaghah sampai melupakan Allah, melupakan keperluan yang mesti dia pelajarin, dia lupa dunia. Falaisa hadza muhibban fil akhirati, maka ini semua bukanlah orang yang cinta terhadap akhirat. Itu bukan cinta sama akhirat, itu bukan. Padahal tampangnya tampang akhirat, jogrogannya jogrogan akhirat, tapi dunia. Innama huwa rohibun fid dunya tabi'un lihawahu, hanyasannya dia itu adalah gemar terhadap dunia,
mengikuti bagi hawanya. Gemar sama dunia, dia ikutin hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zahri. Maka cari kita guru yang mana? Guru yang bisa deketin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru yang bisa kita semakin dekat sama Allah. Kalau kita ketemu beliau, kita semakin rajin ibadahnya. Kita semangat ibadah. Nah, cari yang kayak begitu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma.